Yo guys, welcome back to my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para fansnya Babymon, kita bertemu kembali pada hari ini. Di depan gue sudah ada member terakhir yang akan debut bersama dengan Baby Monster, yaitu Ruka. Dan kalian bilang dia ini adalah member tertua di Baby Monster. Dan apakah itu artinya dia akan menjadi leader? Mungkin, tapi yang menarik dia juga seorang rapper guys. Wah, jadi ada sekitar 3 orang rapper ya kalau nggak salah ya. Wah, gue yakin grup ini pasti akan sangat-sangat swag banget. So, tukar supaya pencet Baby Monster, harus mereka pergi sini. Pencet di bawah, karena di bawah gue taruh PS gue tambahkan situ guys. Di samping gue sudah ada video dari Ruka, so, langsung aja in 3, 2, 1. Ruka, silahkan put ke terpukau, let's go. Oh, dia pun dari Jepang ya guys ya. Berarti udah ada dari Thai, ada dari Jepang juga. Wis, langsung ya, langsung swag banget dari gaya duduk. Sangat terlihat powernya. Beatnya. Hey, let's go, let's go. Anjir, bro, itu swag banget bro. Ruka. Oh, dan dia umur 20 tahun. Fix dia emang yang paling tertua ya. Apakah dia leadernya? Komen di bawah guys ya. Guys, ini sangat-sangat powerful banget. Let's go. Oh, dapat banget sih dia karakternya. Dari style dia, dari attitude dia. Let's go. YG banget. Didikan YG banget. Hey. Flow rapnya. Flow rapnya. Gokil. Ruka nggak main-main dia nih. Gua kayak sampai sempat shock gua. Asik banget. Asik banget. Gokil ini orang. Bro. Iya. Anjir, bener. Guys, kalian notice gak dari semua video member Baby Monster, videonya si Ruka kayak yang paling apa ya, yang paling niat gak sih pakai lighting di stage. Keren banget sih. Apakah dia akan menjadi bias gua? Mungkin aja. Ini fix sih. Gua yakin Baby Monster akan jadi sebuah girl group yang besar, yang sukses bukan hanya karena dia di YG, tetapi emang karena mereka punya skill-skill member yang sangat-sangat terlatih, terasah dengan baik. Mereka semua sangat-sangat matang, udah siap debut, dan ini akan jadi grup yang powerful dan menjadi grup yang besar sih guys. So, nextnya mungkin kita akan menunggu teaser ataupun kabar terbaru tanggal debut mereka. Untuk kalian sobat RCB Monster, silahkan subscribe karena gue akan bercerita tentang mereka lainnya, juga tentang mereka. Nanti gue coba untuk pastikan semuanya oke. So guys, thank you, dan see you next time Baby Monster yang berikutnya. Bye-bye.